Nah, ini nih ya, kan Bang Cesar suka banget bercanda. Iya. Ya. Kalau misalnya di atas ranjang. Ayo, jadi kayak enggak, gini juga enggak sih kelakuannya? Sama kayak gitu, sama. Enggak seri, kalau aku sih justru kalau lagi kayak gitu pengennya serius kan, kata aku. Karena kan enggak fokus feel, gitu feel, kan. Enggak dapat gitu. Oh, dia kan bercanda gitu. Jadi seksinya diranjang kayak apa? Oh. Apa kalau misalnya dia... Oh iya, mungkin kalau kita dangdut kan harus bergoyang-goyangannya mungkin. Pernah gak sih lagi hubungan seks tiba-tiba dia oye-oye begini? Pernah? Oh my God, serius? Enggak, kadang gini, mukanya gini. itu kadang ilmil. Gigit-gigitan. Kalau saya sudah langsung gini. Kalau dia tidur, langsung aku ditinggalin, udah gitu aja. Halo Mama Mendet, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Bobok Bareng bersama dengan Oramin. Udah lama nggak ketemu dengan yang satu ini, biasanya ketemu dengan Bang Cesar. Dulu masih zamannya joget-joget ya. Gitu, dan udah kurusan, kayaknya sengaja ya dia atau emang, gimana? Emang lagi diet ya, jarang diet. Makan nasi karena biar akan apa? Mengandung diabetes, betul nggak? Harus begitu ya, harus mengandung. Kan, jadi memang kurangin. Akhirnya ya alhamdulillah, untung juga biar istri saya juga terpesona melihat gue. Iya. Terpesona. Lama di belakang. Sambil ngelirik gitu, terpesona kah Mbak? Ayo. Ya karena aku pribadi nggak suka yang gendut gitu. Oh gitu. Sukanya yang apa maksudnya? yang nggak terlalu gendut lah gitu kan. Jadi kalau aku udah oh jadi gara-gara itu ya jadinya ini diet cie. Tadulah peringatan nih. Kayaknya grogi deh. Iyalah, siapa jadi ini enak asurnya bu. Emang udah berapa tahun sih nikah? 2 tahun. Dua tahun nikah. Ini adalah pernikahannya yang kedua. Kedua. Kalau misalnya buat mbaknya yang pertama. Yang kedua. Oh, ini juga yang kedua? Yang kedua. Oh gitu. Nah, terus kalau misalnya pernikahan yang kedua ini kira-kira banyak ininya nggak sih? Ketakutannya, kegagalan dari yang pertama dan sebagainya. Kayak gitu-gitu ada nggak? Kita kan udah saling punya pengalaman ya. Mm-hmm. Jadi dari awal tuh aku udah jelasin jangan sampai kita seperti yang kemarin gitu kan. Mm-hmm. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Oke. Okay. Kalau pembelajaran dari pernikahan yang pertama apa sih dulu? Yang pertama mungkin sangat menyakitkan ya. Iya, kalau enggak kan benar, pasti ada ya tentunya. Karena ada sebab dan akibat semua itu. Karena kita harus benar-benar menyikapi dengan kedewasaan. Asik. Oke. Okay. Ini benar enggak sih? Oh. Jadi pada aneh ya saya ya. Ya tapi jadi, emang benar. Pembelajaran gitu. Terbesarnya apa dari pernikahan pertama? Cesar dulu. Pengalaman terbesarnya ya. Pengalaman terbesarnya dari pernikahan yang pertama apa sih? Oh, aku belajar ini nih. Jadi, kalau sampai aku nikah lagi gitu ya, aku akan lebih apa gitu misalnya. Mungkin belajar tentang bagaimana menghargai orang gitu aja sih. Suami istri. Ah, bijak sekali. Iya, kirain cuma bisa bercanda doang, Cici. Enggak, kita harus serius. Saya pemimpin rumah tangga. Tari ses. Kenapa ya kalau ngeliat mukanya Mbak Cesar, bawahnya pengen joget mulu gue. Oh my God. Dari samping kayak bulan sabit ya. Kalau misalnya Mbak Intan sendiri, pembelajaran dari pernikahan yang sebelumnya apa Mbak? Pelajarannya dari pernikahan sebelumnya? Apa ya? Banyak sih. Itunya pelajaran-pelajaran banyak banget. Tentunya kan kalau aku sih, yang paling berguna buat pernikahan sekarang apa? Tentu aku orangnya nggak suka dikasarin gitu. Nggak suka dikasarin, terus nggak suka kalau berantem ditinggalin gitu. Ya gitu aja sih. Kalau lebih sama dia kan, kalau emang ada masalah, hari itu juga selesai. Nggak pernah sampai diomongin gitu ya, bisa ya. Karena Mbak Jaya kita harus tahu kalau wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Iya! Yeah! Bagaimana, Mbak?
kenapa harus dibengkok-bengkokin sih tulang rusuk? Gak boleh dimarahin ya, dimuliakan lah, disayangi. Iya, wanita ingin dulu. Ya, gak boleh ya, langsung gitu. Disensi ya, asyik. Gak apa-apa. Nah, ini nih ya, kan Bang Cesar suka banget bercanda. Iya. Ya. Kalau misalnya di atas ranjang. Ayo, iya. Jadi kayak enggak, gini juga enggak sih kelakuannya? Sama kayak gitu, sama. Ih, terus gimana seriusnya? Kadang kita suka ketawa-ketawa dulu gitu kan. Kayaknya satu yang gitu kan. Kamu udah ngomong gini. Oh iya, jangan kayak gitu mukanya. Gini. Masa mau dirubah-rubah ya? Betul enggak? Iya, jangan kayak gitu mukanya. Kamu udah jelek. Jadi paling serunya gitu sih ketawa. Orang juga enggak dengerin orang ngapain di dalam ya kan? Ketawa gitu. Tuh. Emang berisik banget kalau hubungan seks? Waduh. Jadi ngilu kali ya, ngomong kamera ngilu Bu, jangan ngomongin gitu. Gimana gak ngomongin seks di bobo bareng, ya kelar lah hidup ini. Kelar. Ya. Emang terus kalau misalnya kayak bercanda-bercanda kayak begini, emang seksi ya kalau diranjang gitu? Nggak seri, kalau aku sih justru kalau lagi kayak gitu pengennya serius kan, kata aku. Karena kan nggak fokus feel, gitu feel. Kan, nggak dapat gitu. Oh dia kan bercanda gitu. Kalau bercanda memang bisa ini ya, bisa transang, bisa ngerasa seksi. Bukan transang, transit ya. Transit. Iya kan, karena dari Jakarta ke luar negeri. Kita lagi di Paris loh teman-teman tuh di sahabat origami. Origami loh emangnya seni melipat. Katanya kan harus fun ya. Sabar. Nah Bang Cesar, aku jadi penasaran ya gitu. Sebenarnya apa sih yang ini ya, yang kalau misalnya yang Mbak Intan lakukan di ranjang yang menurut Mas Cesar tuh seksi banget ya di ranjang nih, begini-begini nih gitu. Aku kepo nih, aku kepo nih. Jokar ketawa sih, saya juga mungkin geli juga. Mungkin gak pernah ditanya ya, iya. Kayak gimana sih dia di ranjangnya? Hits banget apa gimana sih? Asik, top chart. Jawab. Gak tau lah aku. Oh, yang kayak gimana Mbak Intannya di ranjang? Gesekan-gesekan yang buat saya itu yang mungkin gesekan menjadi otak saya jernih gitu ya. Apaan sih? Jadi seksinya di ranjang kayak apa? Oh. Apa kalau misalnya dia... Oh, iya, mungkin kalau kita dangdut kan harus bergoyang-goyangannya mungkin. Goyangannya istri kayaknya ya. Bikin gregetan. Sampai keringetan. Belum juga apa-apa udah keringetan. Saya jadi deg-degan. Karena soalnya baru pertama kali tanya seperti ini. Katanya ini adalah penampilan di publik yang pertama ya, iya. Mbak Intan ya gitu. Kenapa sih nggak pernah mau muncul sebelumnya? Udah komit sih dari awal nikah. Sebelum nikah, aku cuman bilang aku boleh ya kalau misalnya cuman hanya kamu aja gitu yang tampil. Kalau aku nggak usah di belakang aja gitu untuk menjaga rumah tangga aja gitu kan. Kadang kalau kita muncul tuh suka banyak berita-berita yang nggak baik gitu kan. Oh gitu. Iya. Kan kita ngomongnya lebih parah daripada sambal kacang. Sambal kacang pedes ya. Enggak ya. Jadi emang sampai segitunya. Iya, jadi takutnya kan aku ntar ngomongnya seperti ini nanti sampai di medianya seperti itu. Jadi aku pengennya biasa-biasa aja lah, kamu aja gitu. Ih, makasih kan. Loh, mau loh dia dibawa bareng sama Orami loh. Kode-kode yang diberikan oleh seorang Cesar YKS ini ya untuk mengajak berhubungan seks. Iya, dia suka ini ngomong gimana ya? Yang mainnya. Iya, main jongklaknya, main jafle. Kayak gitu. Terus badannya gimana? Goyang-goyang begitu kayak tadi itu kalau ngajak main. Iya, kayak gitu. Serius kayak gitu. Contohin dong. Main yuk. Tahu dia. Iya sayang. Gitu. Nah, terus kalau istri gimana kalau misalnya mau ngajakin?
bahasanya sih sama sih gitu. Oh, main gitu. Ya. Mainnya. Paspornya, apa paspornya? Mainnya. Gue demennya nih ntar kalau biasanya itu anak-anak bilang gini, aku ikut main. Udah, cepet. Nanti dudu. Umur atas bukan umur bawah. Lain mainannya gitu ya. Oh sama gitu, tapi kalau misalnya mungkin istri nggak pakai goyang-goyang apa segala macam gitu ya. Malu, dia mau orang. Kalau aku kodenya sih pakai bajunya ya yang agak-agak gimana gitu dia. Malu ah. Ini dilihat orang ya. Alunya biar ini. Jadi kalau misalnya itu mau ngegodain pakai lingerie, iya, gitu segala baju-baju yang renda-renda atau yang kayak gimana? Renda-renda. Favoritnya yang mana? Warna apa? Biasa pink. Karena emang dia suka pink. Oh, begitu. Untung aja dia enggak suka Blackpink. Oh ye. Pernah enggak sih lagi hubungan seks tiba-tiba dia oye gini? Pernah. Oh my god, serius. Enggak, kadang gini mukanya gini. itu kadang bikin ilmil, emang aneh, aku sengaja teman-teman, aku sengaja cuma lagi main gitu. Nah, dia ketawa, ini ketawa aslinya nih. Yang ketawa berlebihan. Allah aku. Oh beneran, habis gitu amat. Untung tetap bisa semangat ya, Mbak aja ilfil kan. Takutnya kan dia ilfil digituin ya, dimelet-meletin gitu. Ya sebenarnya kode-kode itu sih lucu gitu ya. Kode-kode itu secara psikologis lucu gitu kan. Dan apa jadi kayak apa sih kayak kita punya bahasa rahasia gitu ya antara suami istri gitu. Kalau misal kode-kode makanya kenapa kalau lagi wawancara saya selalu nanya hampir sering gitu saya tanya membintang tamu kayak apa sih gunanya kode-kode ketika bercinta gitu gitu. Itu jadi kita kayak punya rahasia gitu antara berdua. Nah, biasanya kalau pasangan makin punya banyak kode-kode yang sangat-sangat privat, bercandaan-bercandaan yang sangat privat, biasanya mereka makin dekat. Yeah. Nah, ini menurut teorinya Gottman dari Washington University bahwa mereka-mereka yang sering berbagi rahasia berdua, bercanda-bercandaan kayak begini berdua lebih awet dibandingkan mereka-mereka yang terlalu serius dua-duanya gitu di atas ranjang. Awet ya. Kakek tua. Kakek tua. Kakek tua sama burung. Nah, dalam sebuah ini ya hubungan pasutri gitu ya tentu ada momen-momen di mana yang satunya lagi nafsu yang satunya biasa-biasa aja ketika mau melakukan hubungan seks. Terus di dalam hubungan seks kalian nih gitu ya, pernah nggak ada penolakan-penolakan? Aku tanya sama mbaknya dulu. Yeah. Cesar pernah nolak nggak ketika diajak hubungan seks, ketika udah yuk main yuk, nggak aku capek atau apa gitu, pernah nggak Cesar nolak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ini gampangan ya. Gampang. Ya. Coba, karena ini, ya kita ngomong-ngomong bahwa hawa nafsu manusia pria itu lebih gede daripada wanita. Jadi nggak pernah deh saya tolak. Apalagi dia udah pakai lingerie-lingerie gitu ya. Udah semangat gitu ya. Nah kalau misalnya Mbak Intan pernah nolak nggak? Misalnya lagi nggak menstruasi, lagi apa gitu, pernah nolak nggak untuk berhubungan seks? Kenapa? Lagi kenapa tuh Mbak? Kadang kalau capek gitu kan, aku kan ada kegiatan juga kan di luar kan, kayak usaha juga, jadi kadang kalau udah capek nggak mood ya? Udah gitu, nggak mau ntar aja gitu, tapi nanti nextnya paginya apa gimana gitu? Oh serangan fajar. Serangan fajar. Gitu. Ditunda. Jadi kalau misalnya nih gitu ya, tiba-tiba kepengen untuk bermain peran di atas ranjang gitu ya, misalnya gitu atau apa gitu, itu pernah dikomunikasiin atau misalnya tiba-tiba ada ide terus berhenti sebentar ngobrolin atau gimana tuh? Kalau soal seks? Kalau saya nyusup sih. Nyusup istri peluk chat, entar dulu. Karena merasakan kehangatan gitu kan. Kayaknya dia manja juga ya. Sering minta peluk, apa segala macam gitu ya. Karena emang bener rasanya loh. Apa rasanya tuh
kayak kita tuh punya ikatan batin gitu kan, dan benar-benar ada kecocokan dalam bercinta gitu, jadi enak ya lo. Oh, jadi ada ininya, ada ya, pelukannya dulu memuatkan. Gitu ya sebelum memulai. Diem aja ya. Udah. Kira-kira kalau abis bercinta itu ngapain sih kalian berdua? Langsung tidur kah gitu? Gigit-gigitan. Kalau saya sudah langsung gitu. Tidur. Kalau dia tidur, langsung aku ditinggalin udah gitu aja. Mangap gitu, enggak tahu kenapa lu udah mengeluarkan energi. Energi Power Ranger. Udah habis Power Ranger sudah gitu. Ya, gitu. Ya ampun. Tapi enggak ini enggak coba dipeluk dulu dia apa gitu. Ya, paling sih pegangan tangan atau udah hilang aja gitu ya. Enggak tahu kenapa ya bisa gitu ya. Mungkin hipnotis cinta kali ya. Hipnotis cinta. Itu sebenarnya bukan hipnotis cinta, Mom and Dad, itu yang namanya oksitosin ya gitu. Jadi ketika bercinta lalu mengalami orgasme gitu ya, oksitosin cenderung membuat laki-laki gitu ya, karena kandungan hormon testosteronnya lebih tinggi pada laki-laki. Laki-laki itu mudah untuk merasa ngantuk dibandingkan perempuan yang kandungan estrogennya itu lebih tinggi hormonnya. Gitu. Jadi perempuan biasanya ketika habis bercinta dan ada orgasme, oksitosin membuat dia cerah. Sementara laki-laki membuat dia rileks dan mengantuk. Itu yang sering kali menjadi pertikaian. Kita ditipu dong ya. Kita ditipu. Cuma ya buat laki-laki ya jangan sampai kayak abis pakai kelar ya gitu ya. Jadi kalau misalnya habis bercinta gitu ya jangan lupa untuk seenggak-enggaknya meluk istri dulu gitu atau apa gitu. Jangan langsung seret hilang gitu ya. Itu kenapa ya? Emang udah jadi diri manusia laki-laki kan ya? Tahan dikit ya. Ya nggak ngobrol apa-apa. Sayang-sayangan dulu baru tidur gitu. Ya, jadi aku mengerti, makasih Bu Joya.